Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya didampingi Wakapolda Jawa Tengah, Dirkrimum, kemudian Kabid Humas, kemudian Kapolres Boyolali. Kita akan melakukan rilis ungkap kasus pembunuhan berencana. Berikut juga ada suratnya di sana. Kenapa ini penting sekali? Karena ini adalah kasus yang sangat menonjol, di mana jajaran Polres Boyolali di backup oleh Jatantras Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini 22 jam setelah adanya suatu tindak pidana. Rekan-rekan wartawan, bahwa ini dilakukan pada saat dari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21. Dan TKP-nya adalah di daerah Kampung Keboso, Kecamatan Pulisen, Boyolali. Modus operandi yang bersangkutan bahwa dia berusaha untuk menguasai barang milik korban dengan menggunakan perencanaan pembunuhan. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Jadi hubungan asmara laki-laki sesama jenis, di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan korban sebagai perempuan. Tiga kali dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar 200 ribu. Untuk yang ketiga kalinya minta 500 ribu, tersangka menyiapkan sebilah celurit. Karena ditarik 500 ribu tidak mau, dia dibunuh. Dibunuh dengan cara dibacok sebanyak 5 kali. Kemudian korban belum meninggal, ada palu di sana, dipukulkan di kepalanya 10 kali baru meninggal. Ini latar belakang bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Di antaranya adalah kendaraan, kemudian jam tangan, satu buah jam tangan, uang senilai 200 ribu dan lain sebagainya. Nah, ini kita jadikan barang bukti, diantaranya adalah jaket warna hitam, satu buah celurit, satu buah palu, dan satu buah bantal, satu unit sepeda motor Honda BXX yang dikuasai oleh pelaku karena korban sudah dibunuh, termasuk sandal dan satu buah handphone. Ini adalah pembunuhan berencana yang sangat keji sekali, yang hal ini sangat menonjol bagi kami untuk kita lakukan ungkap. Kecepatan daripada anak-anak anggota kita dalam hal ini Resmob, baik itu dari Polres dan Polda, memang ini sudah menjadi kewajiban Polri dan sudah saya arahkan ke seluruh jajaran reserse kita bahwa mengungkapkan kasus adalah merupakan hal yang utama. Jadi hunter ya, kejar ya. Jadi setiap pada tindak pidana yang terkait dengan hal menonjol itu sudah saya warning untuk segera kita lakukan ungkap, sehingga ini menjadi suatu trigger bagi para penjahat untuk di wilayah Jawa Tengah untuk coba-coba tidak melakukan kejahatan di wilayah kita, karena reserse kita sudah kita bekali terkait dengan kecepatan ungkap, di samping kita mempunyai scientific crime investigation yang siap untuk melakukan penyidikan secara transparan terkait dengan metodologi ilmu pengetahuan. Itu yang saya sampaikan, mungkin ada ditanyakan dengan. Jadi ketemunya lewat chat. Jadi chat apa itu? WeChat. Aplikasi. Jadi korban itu lewat WeChat, kemudian kenal, setelah kenal dia suruh datang ke rumah.
kemudian berhubungan badan sesama jenis. Sekali tuman, dua kali tuman, tiga kali jalur tambahan, karena dibunuh. Tuman itu ketagihan. Ya, itu pokoknya. Ya. Ketika diundang itu memang selalu di rumah korban terus? Ya, di rumah korban. Untuk berhubungan badan, hubungan badan sama jenis aku juga gak ngerti. Ya nanti kita tanya ke pelaku yang lain. Ya, silakan. Dan itu unsur pembunuhan berencananya itu apakah sudah dari rumah ataukah karena minta bayaran lebih itu tidak dikasih? Ya dia sudah menyelipkan celurit. Jadi sebelum dibunuh yang menyiapkan sarananya kan pelaku. Artinya dia sudah merencanakan untuk dibunuh. Dengan jalan begitu dia nggak mau bayarannya lebih, dia dibunuh dan dikuasai hartanya. Jadi yang menyiapkan sarana itu kan sebagian daripada unsur perencanaan untuk pembunuhan. Kecuali celuritnya sudah ada di sana, dia sudah menyiapkan itu. Oke, okay. Okay, Bu. Dan itu kan tiga kali awal ketemu lewat media sosial ya, WeChat ya. Itu awalnya kapan itu dan bisa ketemu ini? Tanggal 2024, jadi lama. Jadi yang bersangkutan itu langganannya Wisnu Wi. Langganannya sudah lama. Sudah berlangganan. Ya, cukup. Waktu pembunuhannya sendiri, Komandan, mohon izin. Waktu eksekusinya sendiri hari apa, jam berapa? Sendiri. Jadi, dia mengundang terakhir di rumahnya, kemudian dia berhubungan badan dua kali. Jadi sebelum dibunuh itu yang bersangkutan berhubungan badan dua kali. Tetep, pemindo, istirahat, satu kali, dua kali, nah, nanti kita tanya, baru dibunuh. Itu kapan, Komandan? Hah? Izin, korban ini kan ditemukan pada Jumat malam. Maksudnya ini, korban ini dieksekusi, dibunuh oleh pelaku ini di hari kapan dan jam? Nanti kita dalam. Oke, siap. Kita dalam, oke. Ditangkap di mana, Dan? Ditangkap di daerah di Terminal Tirtonadi. Solo. Di Terminal Tirtonadi. Ya, cukup ya? Iya. Oke. Pasal yang dikenakan dan pasal yang dikenakan ya 340, 338, 365 pembunuhan berencana, terus apa jenisnya? Pencurian pemberatan karena tak korban itu dikuasai. Di pasalnya berlapis. Dan nanti bisa kita kembangkan terkait dengan penyidikan jauh, barangkali yang bersangkutan punya apa ya, behavior kelainan yang barangkali kita ungkap kepada TKP yang lain, akan kita dalami terkait dengan maksud pembunuhannya. Jangan-jangan korbannya nggak hanya satu, kita akan perdalam. Izin Bapak, 1, 2, 3. Oke, cukup, oke. Yang buat bunuh. Ini palunya nih. Mana kamu? Masih ada darahnya. Pegang. Korban di mana? Lewat meja. Lewat meja. Kamu datang ke rumahnya? Iya, Mas. Suruh apa? Suruh datang ke rumahnya, ngajak pertemuan tangannya. Oh, dia kangen sama kamu? Perannya kamu apa kok kamu kangen sama dia? Dianya kangen sama saya, Pak. Kangen untuk apa? Kangen untuk melakukan hubungan tersebut, Pak. Hubungan tersebut itu bukan apa? Hubungan kayak suami istri, Pak. Suami istri? Kamu berapa kali hubungan suami istri dengan dia? 4 kali, Pak. 4 kali. Yang terakhir ini, Pak. Oh, yang terakhir ini? Ini. Terakhir kamu melakukan hubungan berapa kali? Terakhir 2 kali, Pak. Dua kali. Jam berapa? Kisaran jam
setengah sepuluhan. Setengah sepuluhan. Kamu kan? Lagi-lagi. Saya. Kamu lagi-lagi. Korban sebagai wanita. Sebagai wanita. Untuk menjadi laki-laki dan perempuan, kesepakatan apa memang sifat pun? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Memang kamu laki-laki? Iya, saya laki-laki. Oh, gitu. Kenapa kamu bunuh? Karena saya ingin menguasai harta korban, Pak. Sebelumnya punya niat kau kuasai korban? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini, Pak. Pas mau. Nyiapin celurit siapa? Saya, Pak. Dari mana duit? Dari tempat kerja. Kerja. Artinya kamu sebelum mengadakan hubungan, sudah menyiapkan? Sudah, Pak. Sudah. Untuk apa duitnya? Untuk membunuh dia. Pak. Oh, sudah rencanakan bunuh. Iya, Pak. Jadi sebelum mau bunuh, kamu berhubungan badan? Iya, Pak. Oke, motor suamis. Kapok kurang? Kapok, Pak. Kalau nyesel, Pak. Kenapa nyesel? Karena saya telah kapok, Pak. Loh, kamu cinta nggak sama itu? Pak, bukan. Kamu sayang nggak sama korban? Sayang, Pak. Oh, kamu sayang? Sayang. Kamu pacaran sama dia? Betul, Pak. Loh, sayang maksudnya gimana? Sayangnya mergo. Mergo apa? Mergo. Udah. Ini apa? Udah baik sama saya. Loh, kenapa kamu buru? Ada kata-kata yang masak, gak? Oh, ini kok dua itu?